libur panjang Isra Miraj arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang mengalami peningkatan volume. Zakia Arfan kian terlihat menawan saat mengabarkan berita-berita aktual. Libur panjang Isra Miraj arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang mengalami peningkatan volume kendaraan wisatawan. Petugas Satlantas Polres Cimahi mengantisipasi terjadinya genap di wisata Lembang guna mengurai kepadatan. Ditambah hari raya Isra Miraj, terpantau suasana arus lalu lintas di Tol Cikampek terpantau ramai lancar. Sementara itu, saat ini kami sudah terhubung bersama rekan-rekan kami ada Ardi Lasa di Tol Cikampek kilometer 31 dan Diandra Mukti di kawasan Puncak Bogor. Saya akan menuju ke Ardi terlebih dahulu. Ardi, seperti apa kondisi arus lalu lintas saat ini di tempat Anda berada? Dari tim gabungan ataupun juga skema khusus yang disiapkan apabila terjadi kepadatan lalu lintas. Menuju ke rekan Diandra, seperti apa kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak pada sore hari ini? Pertama dia keluar. Coba masuk kamar ya. Gak boleh, ntar kencing di dalam. Gak boleh ya. Mama lu masuk aku. Diandra, seperti apa kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak pada sore hari ini? Ini gak mau. Ini gak mau bercanda. Baik, Diandra Mukti, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Kayaknya ada guling-guling begitu. Adanya gak mau. Adanya gak mau. Dia gak ada nyaman. Baik, pemirsa, tampaknya kami mengalami kendala bersama rekan Diandra Mukti. Kami akan memperbaiki tadi laporan yang disampaikan oleh rekan Diwasa dan juga rekan Diandra Mukti. Dan bisa demikianlah Herman News untuk saat ini. Herman News berikutnya akan kami hadirkan satu jam mendatang. Tetap bersama kami, program Metro hari ini akan kembali hadir dengan informasi KBRI terus berupaya mengevakuasi WNI yang berada di Ukraina. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami.